الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإنسان إبراهيم الله تعالى هذا ونفع في علمه في دارين آمين. ويمتني الرجوع، dan tercegah oleh rujuk. Maksudnya narik kembali. Enggak boleh narik kembali dalam masalah hibah. Ya, udah dia kasih dia narik kembali. Enggak boleh. Bizawalil milki, dengan sebab hilang kepemilikan. Jadi udah enggak ada miliknya lagi. Jadi kalau kita mau ngasih orang mikir dulu matang-matang, ya jangan terlalu udah dikasih maaf pengen lagi ngelihat dia pakai kayaknya tuh cakep bener ya. Nggak boleh kita ambil lagi sekalipun dengan jalan beli, kecuali kemarin tuh orang tua itu ya, lain-lain orang tua mah ya, orang tua nggak apa-apa narik lagi ya. Ya kalau orang tua nggak apa-apa, kecuali masalah ibro nggak boleh. Kalau orang tua hibahnya boleh dia tarik lagi, sedekahnya boleh dia tarik lagi ya, hadiahnya boleh dia tarik lagi. Tiga yang boleh ditarik, yang nggak boleh adalah istabro'ah ya, abro'ah ibro, dia nggak boleh tuh, dia bebasin. Anaknya punya utang sama dia lalu dia bebasin. Ketika dia ngomong, udah saya bebasin, dah bapak bebasin, emak bebasin, besoknya nggak jadi lah, itu nggak boleh. Udah dibebasin, mesti dibebasin. Oh itu nggak boleh. Nah, ini bukan orang tua, nggak boleh kita tarik lagi hibah, kita udah kasihkan seseorang, kita harus ikhlas. Udah. Makanya kalau kita mau ngasih orang harus pikir-pikir masak-masak dulu, matang-matang. Bahwa kita enggak mau ngambil lagi gitu ya. Bizawalil milki, dengan hilang kepemilikan. Dengan sebab hilang kepemilikan. Wa in ada ilai, sekalipun kembali lagi kepadanya. Datang lagi ke sini ya. Umpama dikasih burung, dikasih burung. Eh burungnya pulang lagi ke rumahnya. Burung dara kan begitu, burung dara. Ngerti? Eh dia balik lagi, kita udah kasih, kita udah kasih kepada dia. Eh itu burung dara, tritis, balik lagi. Nih, umpama burungnya tritis gitu ya. Iya. Dibalik lagi, udah. Maksudnya ya, nggak jadi, nggak jadi bagi dia, nggak boleh itu. Kasih lagi kepadanya. Walau bi ikolatin, sekalipun kan ikola, ikola ini, ya, udah beli, pembatalan jual beli ikola tuh. Iya. Ikola tuh pembatalan jual beli. Auruddin bi aibin, atau dengan mengembalikan dengan sebab aib, enggak boleh. Enggak jadi dah, ada aibnya. Enggak. Udah dikasih, udah. Udah dikasih, jangan dibalik lagi. Udah dikasih, udah. Kenapa? Li'annal milka ghairu mustafadin minhu bi'ina izin. Karena bahwa kepemilikan itu ini ilat daripada enggak boleh narik kembali. Karena bahwa kepemilikan tidak bisa diambil faedah darinya ketika itu. Ya, ketika itu, ketika sudah hilang kepemilikannya. Walau wahanahu walau wahabahu al-far'u li far'ihi wa aqbadahu summa raja'a fi fa fi rujui fa rujui al-abi wa jahani.
Walau wahabahu far'u. Jikalau menghibahkan oleh seorang far'u, cabang, anak maksudnya. Ya. Anak ini menghibahkan li far'ihi kepada anaknya. Ya. Wa aqbadahu, dan dia serahkan akan hibahnya itu. Sumaraja fihi, kemudian dia tarik lagi padanya. Enggak jadi dah, umpama. Safi ruju'il abi wajahani, maka pada menarik kembalinya seorang bapak itu ada dua pendapat. Wal auja'u min huma, yang paling wajah, yang paling kuat daripada keduanya adalah murujui, enggak boleh tarik kembali. Lizawali milkihi summa audikan, karena hilang kepemilikannya kemudian kembalinya. Wayam tanihu aidon in ta'allaqa bihi akun lazimun, dan tercegah juga narik kembali pemberian jika bergantung dengannya oleh ak yang lazim. Jadi udah bergantung dengan ak yang lazim, contoh ka'an rohanau li ghairi aslin wa aqbadahu wa lam yanfakka, seperti bahwa dia dia menggadaikan barangnya, dia menggadaikan akan dia akan sesuatu yang dia sudah hibahkan, digadein. Ya. Udah digadein. Itu enggak bisa ditarik lagi. Li ghairi aslin, bagi selain asal orang tua. Iya. Ya, kalau orang tua punya orang tua boleh balik lagi. Wa aqbadahu, dan dia telah menyerahkan akan dia. Walam yanfakha, dan tidak terlepas ia yang digadaikan itu. Wa kaza in istahlaka, dan seperti ini apabila ajika ya barang yang digadaikan itu telah binasa, maksudnya telah punah, sudah enggak ada. Ya. Contoh ka antafarraqa baidu, seperti bahwa telah menetas oleh telur, dikasih telur kemudian telurnya netas, ya udah hilang ya. Au nabatal abu, atau telah tumbuh biji, udah jadi pohon. Li'annal mawhuba sara musta'likan, karena bahwa yang dihibahkan itu sudah menjadi punah, sudah menjadi binasa. Kalau seperti ini enggak bisa lagi ditarik kembali karena sudah berubah, itu sudah binasa. Wa yang sulu ruju'u binahwi raja'tu. Wallahu a'lam.